Halo Sobat Nextrend, selamat datang kembali di konten tips and trick. Sadar atau enggak, buat kalian yang pakai Telegram pasti pernah mendapat notifikasi kalau misalnya ada salah satu di kontak kalian yang baru aja join ke Telegram. Nah, menurut gua, hal ini lama-kelamaan cukup mengganggu kita sebagai pengguna Telegram. Nah, di video kali ini gua mau kasih tahu kalian cara mematikan notifikasi pengguna baru Telegram. Mau tahu kayak gimana caranya? Langsung aja, ini dia selengkapnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke Sobat Nextrend, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk mematikan notifikasi pengguna baru Telegram adalah memastikan kalau aplikasi Telegram kalian udah terinstall dengan versi yang paling baru. Kalau udah misalnya dipastikan, langsung aja kalian buka aplikasi Telegram yang ada di HP kalian. Habis itu, kalian klik icon garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Terus, kalian masuk ke menu settings, dan kalian masuk lagi ke menu notification and sounds yang ada di bagian paling atas ini. Nah, setelah itu, kalian tinggal scroll ke bawah, lalu kalian nonaktifkan toggle yang ada di menu events bertuliskan kontak join Telegram. Ini tinggal kalian matiin aja, dan nanti notifikasi pengguna baru Telegram dipastikan gak akan muncul lagi dan gak akan ngeganggu kalian lagi. So, sekarang kalian udah bisa pakai Telegram dengan nyaman tanpa terganggu notifikasi pengguna baru. Nah, itu dia tadi cara mematikan notifikasi pengguna baru di Telegram. Semoga bisa bermanfaat dan bisa langsung kalian coba di rumah. Kalau gitu, sekian dulu video tips and trick kali ini. Jangan lupa follow semua sosial media Nextrend dan kunjungi situs nextrend.com untuk mengetahui informasi seputar dunia teknologi yang paling terbaru. Kalau gitu, gua Randy pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!